warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu semangat. Halo sahabat pembelajar, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, bersama saya Akram SPD, sahabat teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya adalah seorang guru di STN 1 Jembatan Gantung. Kita akan menjelajah bagaimana media teknologi dapat mempermudah dan memperkaya proses belajar mengajar di kelas. Mari ikuti saya dan simak video selanjutnya. Teknologi telah menjadi bagian yang terpenting dalam dunia pendidikan kita. Dengan memanfaatkan berbagai aplikasi media pembelajaran seperti platform Merdeka Mengajar, Quizizz, Canva, dan lain sebagainya, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Mari kita lihat bagaimana teknologi bisa merubah cara kita belajar dan mengajar. Saksikan video selanjutnya. Pembelajaran yang sangat apakah asik atau bagaimana, apa yang dari yang sudah ditayangkan yang fitur dan media pembelajarannya, media pembelajarannya seru, lagi senang, berbahagia, media pembelajarannya sangat seru dan asik. Saya menjadi sangat mengetahui pembelajaran tersebut. Media pembelajarannya seru, asik, senang, menyenangkan. Kita akan membahas berbagai contoh media pembelajaran interaktif atau MPI dan cara mengimplementasikannya dalam lingkungan pendidikan kita. Bertiga akan berbagi praktek baik mengenai bagaimana cara penggunaan MPI, bagaimana cara membuat MPI untuk bisa Bapak Ibu guru gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajarannya ada materi pokoknya. Nah, di sini juga ada tombol start Bapak Ibu. Kerajaan bawah laut ini bisa diklik, dia akan mengarahkan kita ke bagian gamenya seperti ini. Nah, inilah game-gamenya yang bisa. Pembelajaran menggunakan media teknologi itu sangat menarik. Anak-anak bersemangat untuk belajar, apalagi teknologinya yang sering ditemui, contohnya HP. Nah, kalau kita menggunakan HP kan biasanya saya pernah coba di kelas. Saya ada aplikasi cerdas cermat, saya minta anak-anak itu menjawab pertanyaan yang di aplikasi itu. Mereka sangat senang, mereka sangat bersemangat untuk belajar. Lebih menariknya lagi, pembelajaran di kelas untuk mengedepankan teknologi seperti menggunakan platform Merdeka Mengajar dan aplikasi media pembelajaran lainnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kram. Materi yang sudah Bapak sampaikan tadi sangat sesuai dengan ekspektasi kita sebagai guru, baik itu di sekolah tempat kita bertugas maupun di gugus satu ini. Yang kedua Pak, mohon dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah sudah bisa dipahami oleh sebagian besar guru atau sebagainya atau bagaimana?
Untuk materi yang Bapak sampaikan sudah sangat mudah diterima oleh rekan-rekan. Apalagi saat ini teman-teman sudah banyak berkolaborasi dengan Bapak sendiri sehingga apa yang Bapak sampaikan sangat mudah dipahami. Terakhir Pak, mohon tanggapannya tentang pendapat Bapak sendiri mengenai tata cara atau cara saya menyampaikan materi di dalam berbagai praktik ini bagaimana? Relatif sangat baik dalam penyampaian Pak Akram dan rekan-rekan lainnya sudah sangat sebagai narasumber itu sudah sangat baik sehingga apa yang Bapak sampaikan sangat mudah kami terima dan itu menjadi catatan penting buat kita bahwa cara penyampaian Bapak merupakan yang sangat bagus. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon berkenan untuk selalu memotivasi guru-guru untuk selalu berkreatif dalam membuat media pembelajaran interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.